Hai guys, kembali lagi di channel Panduan Cara. Kali ini aku akan kasih tutorial bagaimana caranya mengubah emoji Android menjadi emoji iPhone. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, maka subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang. Nah, untuk caranya cukup mudah, kalian tinggal langsung aja masuk ke Play Store. Nah, di sini kita cek dulu ya emojinya apakah masih Android ataupun udah iOS. Nah, ini mau membuktikan ini masih Android ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke Google Play Store-nya. Nah, kalian ketik aja Zphone. Nah, ini dia, kalian tinggal download aja. Nah, di sini aku install dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai ke install. Nah, ini udah berhasil ke install ya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja sampai ke buka. Nah, ini udah ada tulisan, kalian tinggal buka aja. Nah, ini kalian klik aja yang diseragi. Ini masih memindai virus ya teman-teman. Nah, langsung kita masuk lagi ke aplikasi Zphone-nya. Kalian pilih yang Agri aja. Kalian pilih yang Keren. Nah, ini kalian hidupkan dulu. Nah, ini dia tampilan awalnya dari Zphone-nya. Nah, di sini ada, nah ini ada emoji ya teman-teman, kalian bisa pilih yang itu. Bentar, ini ada. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian bisa download yang iOS berapapun. Nah, di sini aku mau download yang iOS 15 ya teman-teman. Nah, ini masih mau download. Nah, ini masih 64%, kita tunggu sampai 100%. Nah, ini udah keinstall ya teman-teman, kalian tinggal klik yang update. Ini kalau kalian nggak matiin data itu nanti banyak iklannya ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kita tinggal nunggu aja. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, kalian tinggal klik aja yang Chatbot. Nah, ini akan langsung diarahkan ke menu tema HP kalian. Langsung aja kalian klik yang ke font. Kalian tunggu sampai fontnya itu masuk ke tema HP kalian. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, kalian tinggal aja terapkan, nanti fontnya juga akan seperti iOS. Nah, seperti ini udah, kalau udah kembali seperti ini berarti udah bisa diterapkan ya teman-teman. Langsung aja kita cek ke menunya. Nah, di sini emojinya udah berhasil menjadi iOS tanpa berbayar ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu tutorial dari Panduan Cara kali ini, semoga bermanfaat.